pastikan arah hadap kompasnya benar ya. Jadi ini kayak gini 4 derajat di sini 341. 0 derajatnya kita cek di mana. Nah, di sini 28 derajat, di sini baru 0 derajat. Jadi ada beda ya. Jadi perlu dilakukan kalibrasi. Untuk arah hadapnya ini harus benar ya. Ini relatif sama, cuma error dikit aja. Enggak ada bluetoothnya, jadi sebelum mulai pastikan untuk LA dan LA, LO nya itu udah dapat data ya. Kalau belum ini 0. Ini target WP satunya, nanti kira-kira di sana. Oke, ini karena udah dapat, tinggal lepas kayak gini. Soalnya nggak ada bluetoothnya, jadi kayak gitu. Kita coba ini mau off sama start. Wah, kemana nih? Pak. Ini robot dengan Arduino Mega.